Beg pakaian pertama dalam keadaan zip terbuka dan nampak sebahagian kaki manusia berada di dalam beg bersama plastik hitam dan pakaian. Jadi beg yang pertama ni yang dia nampak ni, iaitu nampak kaki tu tertutai, tak zip, terbuka. Mungkin kaki tu tendang keluar, tak tahulah. Please help me, poop, tendang keluar. Ini joke je lah, tapi ceritanya macam itulah. Dia nampak kaki tu, terus dia bagi tahu maklumat kepada pihak polis. Dan satu beg tu, zip dia tutup, kemas. Tidak boleh nampak apa-apa pun. Kedua-dua beg pakaian itu telah dibawa ke Jabatan Forensik HKL untuk siasatan lanjut dan mendapati beg pakaian pertama jenama Power Polo bersaiz 50 cm x 74 cm dan 21 cm mengandungi 11 helai pakaian wanita dan beberapa bahagian anggota badan. Bermaksud bahawa dia jumpa 11 helai pakaian wanita dan beberapa bahagian anggota badan. Mayat telah dibungkus dengan tiga lapisan, iaitu lapisan pertama adalah plastik hitam, lapisan kedua adalah kain cadar, tilam, dan lapisan ketiga adalah plastik hitam. Pemeriksaan pada beg pakaian kedua jenama USA Polo bersaiz 54 cm dan 64 cm x 23 cm turut mendapati 14 helai pakaian wanita. 14 helai pakaian wanita, beberapa bahagian anggota badan dan kepala manusia serta sebahagian isi perut anggota badan ini telah dibungkus dengan dua beg plastik hitam. Turut dijumpai serangkai anak kunci dan seutas lantai leher bersama loket bertulisan Allah dalam tulisan Jawi. Bermaksud bahawa kita percayai bahawa si mangsa ni adalah orang Islam. Sebab ada ini berdasarkan rantai dia pakai lah. Hasil bedah siasat berarti bahawa punca kematian adalah luka hirisan di leher. Dia luka hirisan di leher yang dipercayai menggunakan senjata tajam dan berat. Guna senjata tajam dan besar lah, mungkin parang ke apa semua ni, yang besar. Tiada kesan suntikan BCG ditemui pada bahu mangsa. Anggaran umur mangsa adalah lingkungan 30 hingga 40 tahun. Dan jangka masa mangsa mati adalah melebihi 24 jam hingga 60 jam. 24 hours to 60 days. 60 hours. 24 mungkin dalam 3 hari, 2 hari lebih macam itulah. Yang itu yang bau busuk tu.